mugi kula suwun sing aji kula sing seneng kula senajan to donga iftitah mboten wajib. Tapi nanti kesempatan kedah diwaca karena ndak ada riwayat yang mengatakan ulama pernah meninggalkan itu. Senajan to sak kader. Terutama pas napa inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Das sholatku, ngibadahku, matiku, uripku namung kersane Allah. Uta namung kangge Allah. Karena ini menjadi filosofi sing dadekno salat mari ahli jannah. Jadi kita nak salat mesti ahli jannah. Wong qot aflah, teman-teman bejo wis mesti bejane. Sampeyan ora usah wedi suul khotimah. Niku waswase setan. Mboten enten suul khotimah. Setan niku keliru, semua meden-meden itu. Nak setan percaya suul khotimah iku gawe suul khotimah. Mulane kula anggere wedi suul khotimah omongan kula pisanan. Tan setan nak pancen aku mbok weden udeni suul khotimah, yo gawe wae aku ben suul khotimah. Aja meden-meden itu. Dan gue kita jadi pangeran, gue dewi gue rasiap jadi pangeran, jora pangeran kok, meden medennya aku. Jadi setan memang harus dididik, itu diancam, paham ya? Mulanya kalau mau si kiai pemuja setan, kalau rasa nong setan, gudah nih ini kiai ramas di selamat, uang top top ramas di selamat, itu namanya memuji setan, karena dia nganggap setan itu luar biasa. Setan gue tuh buat prekno, buat anggap gagal, tan setan cek goblok, kayak meden medennya aku suul khotimah, aku tetap sholat, berarti gue gagal. Kalau dini nak gue kepengen menusuk sesat tapi ya sesat no air rasa meden-meden ini jari kayak kondang kok terima mau ngono-ngono toh air bedanya ya roh tingkat kegagalannya paham gitu jadi setan harus dididik bahwa dia juga sering gagal setan kan ingin manusia nggak sholat semua kan zina semua maling semua ternyata kita tidak maling yang sholat juga banyak itu kan berarti tingkat kegagalan ini apa? Setan lagi tuh ada orang dan setan gue sholat puluhan tahun digodoh hilang gak jadi goblok gue nak uang gue sholat puluhan tahun berarti puluhan tahun dalam kegagalan setan gue uang sholat berarti setan nih gagal mana gue lawan setan gue saya kita bawa nih gak melihat ini ngono kan pun rokok ya kok gelem sali dia ini hebat kan buatan buron gusti tani swargo mau ternyata dia nih swargo gak iso kan lha yo mlete ning lha yo wong lemahe ngono kok mbok entuk tenan setan kan lemah sekali kan lha iku sadaqah lazim ketika ngendikan inna kaidas syaitani kana napa dhaifa sebenarnya setan itu dalam bahasa Quran itu dhaif sekali lemah sekali tapi kita sering muji nggih sering napa sering muji darani setan hebat wong wali wali kadang digodho kena ya soal kena cara kena akhir kena ngono wis akeh napa akeh mboten napa kena minimal ngeten to sampean tapi kula nate Gus kepengin tahajud ras tahajud berarti setane menang tapi setan ora sekedar kowe kepengin ra tahajud kepengin kowe kafir wong mau kira tahajud tenan iku setan isih rugi kok tapi kowe jek Islam tapi jek mlebu swarga kepengin iku nganti apa kabeh jebule kowe ora kafir kan mlane ana ulama nak tangi turu gak tahajud ndekne nangis anggur kani gak tahajud nangis terus matur mbek pangeran Gusti kenging napa kula mboten kasil tahajud ambek pangeran tinggi di kaning ini teng kitab Al-Minanul Kubro karangan Imam Saroni kue ulama kok bintu sing nurokno kue sopo gejenengan Gusti sing mari ngitangi sopo gejenengan dah wes anggap aja kabeh kersaku ra kersane setan wes bar malah aku lar mati tajud keterusan ya tenang lawan kulo enggak lah kulo dua elune kulo dua elune malah nih kena tangi rali tajud gerido doa mawon pemenes bedino jadi penak berislam tuh gak apa-apa berislam tuh gampang paham ya gitu. Terus nak wajah tahajud ya tahajud ya kersane pengiran rata tahajud ya rata tahajud ya kabeh kersane apa pengiran penting buatan maksiat mun say penting buatan apa maksiat murah jenang ngantil kulo inna sholati wa nusuki wa mahyaya lah ini sing titik tekani teng wa mahyaya ngeten misalnya urip niku kabeh kersane Allah carane mikir ngeten ya tiang-tiang sing jaduk-jaduk dhisik ya mati. Nabi nggih kapundhut, tiang-tiang soleh nggih kapundhut, tiang-tiang dolim nggih kapundhut. Kalau betul mereka ingin menjaga kehidupan, berarti kalau betul mereka kuasa kan tidak kapundhut. Hidup selamanya nyatane do mati. Berarti urip mati namun kersane Allah. Terus misalnya sampean berpikir, lalu sombe nak wis dadi lemah carane tangi piye? Lah ini yang penting kula aturaken teng ajim mriki. Kulo sedherenge ngaji nu sering akhir-akhire sering salat maca ayat liyah li kaman halaka am bayyinati wa yahya man hayya napa am bayyina. Tugase ulama iku jelasno ayat-ayate pengiran. Sampeyan saiki tak bedheki.
Sekarang sampean Anda hidup itu tahu alasannya enggak? Kenapa Anda hidup? Enggak tahu kan? Kenapa kita masih hidup? Enggak tahu. Kenapa Anda wujud? Juga enggak tahu. Kita pernah enggak ada, tahu-tahu ada. Juga enggak tahu alasannya kenapa. Yang jelas di luar ikhtiar kita. Setelah kita katanya punya akal, ya, saya bilang lagi. Setelah kita katanya punya akal, terus bilang, kita masih hidup karena orang kelindes truk. Karena enggak kena penyakit. Karena jantung kita normal, paru-paru kita normal. Terus kita bilang hidup. Jadi kita atas nama kebodohan bilang kita hidup karena jantung kita normal, paru-paru kita normal, semuanya normal. Maka kita hidup. Nah ditakoi, lalu kapan kita mati? Setelah jantungnya rusak, paru-parunya rusak, terus kita mati. Tapi orang yang sama kalau ada bilang, berarti yang menjadikan hidup itu jantung dan paru-paru. Lalu berarti zaman kita belum hidup itu jantung dan paru-paru harus ada dulu, karena itu yang bikin hidup. Ya ada juga, dulu ya ada juga. Loh ya kalau jantung dan paru-paru semuanya normal menjadikan kita hidup, berarti jantung dan paru-paru harus wujud dulu-dulu, karena itu yang menciptakan kita hidup. Ya ada juga yang tidak tahu. Paling-paling nanti statusnya paru-paru jantung hanya dipakai alat Tuhan untuk menjadikan ada kehidupan yang kita kira ada. Padahal sebetulnya kehidupan ini juga enggak ada karena kita enggak tahu. Sing darani urip ku apa ora roh. Kuwi roh maknane urip apa? Ulama kabeh sing alim-alim darani urip apa ora mati ngono tok jawabane. Perkatane ora iso jelasno. Mulane ning Arab al hayat bidul ma'mat sing darani urip iku ora mati. Karena enggak bisa dijelaskan, coba Anda menjelaskan. Kuwi urip ku sebabe apa? Ada nyawanya, nyawa itu di mana? Terus dia tempatnya di mana? Oh, tempatnya di jantung ngene-ngene. Suara iso dijelasno. Nah, ketika hidup Anda tidak bisa Anda jelaskan, kudune sampean wayahe tangi saka kubur juga enggak bisa dijelaskan. Karena wujud kita ya datang tanpa diundang dan tanpa ikhtiar kita. Nanti tangi saka kubur ya ora nganggo ikhtiar sama kan? Sama-sama ada kesimpulan lillahi rabbil alamin. Nah, tapi manusia atas nama akal sawangane hidup ini ada alasannya. Karena kita ditangi apa ada bapak ibu terus kita jadi wujud. Lucu kan? Hidup ini disebut ada sebabnya. Tapi nanti mati, songkok kubur, terus tangi menah, dianggap gak punya penyebab. Alasannya sudah dilemah kok. Pono menah, carane piye lah. Zaman kue rong ono, dadi ono saiki. Carane piye. Makanya kalau suruh balik-balik bilang, jika tangi songkok kubur iku mohal, berarti wujudnya Nabi Adam dan wujud yang sekarang lebih mohal. Karena tanpa sebab. Ya tanpa apa? Sebab. Lenggah to, aneh Nabi Adam mek sampean saiki no. Dadi roh gentayangan dhisik kopo cucuk dadi sakmene iki. Do diutang, di kasus, do demenan. Aneh budi. Aneh wujud yang sekarang karena wujud nanti ning ora-ora masar, wujud dari wujud yang sudah ada. Sementara wujud kita yang sekarang dari tidak ada. Lan mulane pangeran didik napa hal ata alal insani khidum minad dahri lam yakun syai'am mazkura. Manusia itu harus ingat bahwa dia pernah ndak ada. Ya, dari tidak ada ini menjadi ada adalah ayat bahwa wujudnya dia tidak ikhtiarnya dia sendiri. Mulane setan dinyak pangeran. Karo dene kok nyembah setan, ma asyattuhum khalqas samawati wal ardi wala khalqa anfusihim. Wa ma kuntum mutakhidzal mudillina aduta. Setan kok mbok dewak-dewakno piye? Apa setan melok gawe langit bumi? Ora. Apa setan gawe awake dhewe? Ora. Umpama setan gawe awake dhewe mesti dekne milah berpenampilan ganteng kerduwe elek kabeh wewe ge elek kabeh momo ndekne gawe awake dhewe milih dadi napa ganteng mlane tiyang sing pun wusul nak roh setan mlebu neraka wah berarti setan ra hebat mletene ngono jebule milih nggon neraka kudune nak hebat kan milih nggon napa swarga lho niku mun kersane pangeran ego setan dakok neraka nak wong apik dakok swarga lah iya trimo diatur koyo botol ngono ae kan. Artinya jika Anda bilang wis kersane pangeran setan dakok neraka, berarti setan mau koyok botol koyok watu sing ditoto sing duwe. Berarti setan ndak siapa? Siapa? Sama dengan kita ndak siapa? Siapa? Lam yakun syai'am. Lah nek ora ngerti siapa siapa terus usul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Dadi urip kula mati kula sedanten ikhtiar kula namung kagungane napa? Jenengan la syarika lampun mboten enten tiyang sing sinten mawon mboten enten sing ngatur niku. Terus wa bidzalika umirtu wa ana napa minal muslimin dan dengan keyakinan niki kita diperintah. Jadi donga iftitah senajan mboten wajib tapi itu filosofi dalam hidup.